Suatu hari, cewek ini habis praktek berenang. Dia pun mau bersiap-siap pulang karena sudah hampir maghrib. Ketika dia menggunakan sepatu di bangku koridor pinggir kolam, dia melihat temannya duduk sendirian. Dia pun menghampirinya dan berbicara dengannya. Setelah itu, dia pun langsung pulang tuh. Terus pas malam hari, cewek ini mendapatkan telepon kalau ternyata temannya tadi itu sudah meninggal. Temannya meninggal dalam kecelakaan motor jam 2 siang pada hari itu. Jadi guys, ketika cewek itu berbicara dengan temannya, ternyata temannya itu sudah meninggal. Ih, serem banget ya. Kalian pernah gak nih ngalamin kejadian kayak gini guys? Coba komen di bawah ya. Bapak ini bekerja sebagai penjaga kuburan. Suatu malam, tiba-tiba dia melihat ada satu kuburan yang terbongkar guys, dan mayatnya sudah tidak ada. Ketika dia balik nih, ternyata di belakangnya itu ada zombie guys. Dia pun langsung menyerangnya dengan spontan. Tapi ternyata si zombie ini baik guys. Dia masih memiliki kesadaran seperti manusia normal. Jadi waktu dia masih hidup, dia adalah seorang militer. Dan dia berjanji pada istrinya untuk pulang dengan selamat. Tapi ternyata dia malah gugur di peperangan guys. Dia ingin menepati janji kepada istrinya itu. Tapi apalah daya, takdir berkata lain. Dia pun akhirnya menulis sebuah surat dan menitipkannya kepada bapak penjaga ini. Tapi si bapak gak mau tuh. Akhirnya si zombie pun pergi sendiri. Tapi ketika dia terkena sinar matahari, dia merasa kepanasan dan hangus. Si zombie terus berusaha tapi dia lenyap guys. Akhirnya bapak itu mengantarkan surat ini dan dibaca oleh istrinya sehingga membuat dia merasa sedih. Kasian ya guys. Cewek ini seneng banget karena di hari ulang tahunnya dia dikasih kejutan sama teman-temannya. Dia pun berdoa dan berharap momen itu bisa bertahan selamanya. Setelah tiup lilin, tiba-tiba teman-temannya itu tidak bisa bergerak. Semua balon-balon pun pada pecah sendiri. Dan tangan si cewek ini tidak bisa dikendalikan tuh. Kemudian dia pun memakan kue itu sampai habis. Ketika kue itu sudah habis, tiba-tiba kue tersebut kembali menjadi utuh lagi guys. Dan bener dong, apa yang diharapkan si cewek itu terjadi. Ternyata momen itu bertahan untuk selamanya. Duh, ngeri banget ya guys. Hanya orang cerdas yang bisa menjawab ini guys. Hewan apakah yang ada di lingkaran merah pada gambar di atas? Sekali lagi, hewan apakah yang ada di lingkaran merah pada gambar di atas? Buat kalian yang tahu, langsung aja komen di kolom komentar ya.